Jelly girl, foto sendiri kegedean gak sih facecamku guys? Aman gak sih? Anjir, diganding gak tuh? Diganding woy. Woy. Anjrat, diganding. Kok Jali mau-mau aja ya diganding? Tua Evo's fam. Ini pasti dia dikasih kado ya sama Jelly Girl. Iya gak sih? Itu kado dari Jelly Girl kan? Ya ampun Jelly. Ya aku harus foto ke Jelly. Yang ini siapa? Anjir. Pertama kali deket gitu sama dia, terus aku tanya, kamu kalau misalnya diajak foto sama orang, kamu pernah meluk gak? Kalau misalnya ada yang minta peluk gak? Terus dia bilang, gak pernah, adanya kayak minta dirangkul. Terus aku rangkul, dia bilang gitu, soalnya gak enak kalau misalnya gak dirangkul, takut dikira sombong, katanya gitu. Give it to me, I'm worth it. Hah? Siapa ini? Baby, I'm worth it. Lydia kapan pulang ke Jakarta? Lydia tuh tanggal 26 mas ya. Aku tuh ada project gitu kan sama Lydia, kayak kerjaan bareng gitu, tapi ternyata nggak jadi. Jadi Lydia nggak tahu kapan kesini guys. Aduh, Jelly tuh kelar match AS sama Onyx, dia kayak bete gitu. Terus aku tanya kan, kenapa? Kamu gak semangatin aku. Dia bilang gitu, aku buka handphone, kamu gak chat semangat ke aku. Terus aku kayak lupa, anjay lupa. Soalnya kan aku kayak telat gitu waktu ke MPL, lupa. Parah. Gak gitu guys, soalnya aku tuh kayak telat. Jadi aku langsung masuk, terus langsung nonton. Gak buka handphone. Mati. Oke, agak nyala lagi. Nyala, Jelly Boy gimana? Jawabanku toh? Oh, Jelly Girl. Apa sih guys? Artinya ini apa ya guys? Jelly Boy gimana? Enak zamanku toh? Artinya itu bahasa apa ya guys? Artinya apa? Jawa, bahasa Jawa. Ini yang tadi kan, Jelly Girl yang tadi. Apa? Apa artinya? Itu Jelly Girl, tapi apa ya artinya? Enak zamanku toh. Cow is for... Anjrot! Apa ini, Cow? Aduh, ini mah udah... Udah... Pernah aku... Reaction... Gue pilih, aduh.
kesel banget tau gak sih guys, orang mah kalau misalnya mau snapgramin, aku kalau mau nge-snapgramin dia tuh kayak aku kayak fotonya tuh yang bener, terus kayak dianya harus bagus, harus ganteng gitu kan, harus bagus. Sedangkan dia snapgramin aku tuh kayak asal gitu loh guys, udah capek-capek ngepost di Instagram cantik-cantik gitu ya, bagus. Giliran dipost sama cowoknya kayak gini, jancuy. Astaga, gila rasanya. Ada tuh kemarin tuh dia kayak update juga. Dibayangin dia bikin story. Aku kayak gini nih. Nih, ini baru bangun tidur kan, aku kayak pap gitu di story-in kayak ya ampun jelek banget, di sini ada obat total jerawat, terus kayak muka bantal banget, rambut berantakan. Gak kelihatan, iya sengaja, soalnya jelek guys. Sekali loh aku, orang mau cantik gitu, ini di posnya jancuy. Celi boy main di Oxtra di Iseliguan. Hah? Anjir, ini siapa anjir? Oh, yang mirip, kukira ini futsal apa ya? Ini sih mirip ya guys ya, yang dipakai masker ya nggak sih? Kalau yang pas buka masker nggak terlalu mirip sih guys, cuman matanya sama anjir, matanya hampir sama. Jauh jauh. Terus lu? Ya nggak tahu. Perjalanan cinta Hengki, Kak Yeye dan Maiden. Iya, bener-bener bingung mau ngapain ya. Di situ untung gue udah jadian sama Hengki. Oh, untung. Jadi ada yang backup gue makan nih. Ada yang backup gue makan darinya. Oh, lu tuh sama Hengki berarti dari di victim ya? 2020 Januari. Backup gue makan, Cok. Januari. Oh ya, itu pas banget emang. Jadi pas udah mau Covid banget sih. Iya, pas tahun baru tuh udah deketin gue. Tahun baru deketin lu? Januari harus jadian. Pokoknya dia deketin hari Senin, hari Jumat dia ke Jakarta, okay. Hari Sabtu ketemu, hari Minggu jadian. Hah? Bener banget anjir, cuma beberapa hari. Langsung cepat ya. Tapi gege sih mereka cepet, tapi aku yang kayak oh ayo sampai sekarang masih mau kan sih, jadi yang benar-benar sama-sama langgeng ini nunggu apa lagi kan. Iya benar sih, ya pacaran juga kan kalau misalnya nikah baru mungkin ya. Oke, aku kira nggak bak ini sih ada satu yang nggak kayak Nino. Lama ya, ternyata lama, berarti udah 2020 sampai 2 tahun ya. Iya, 2 tahun setengah, udah hampir 3 tahun. Oke. Wah, anjir 3 dari tahun. Semoga aku juga bisa langgeng seperti Kak Medin dan Kak Yeye. Amin. Masih mau legend tapi ya. Masih. Ada Hengki. Ada Hengki. Enggak sarkas, guys. Emang bener ini mah aku mau ngomongkan fakta.